Salam kreatif teman-teman. Kali ini kita akan bahas cara pemasangan 3 tipe laci teman-teman. Yang pertama menggunakan engsel kodok, yang kedua menggunakan rel laci 1 track, dan yang ketiga menggunakan rel laci double track teman-teman. Pemasangan yang cepat, hasil yang lurus, rapi dan presisi memang nggak mudah teman-teman. Tapi kita bisa siasati itu kalau kita udah tahu teorinya. Yang pertama potongan papannya itu harus lurus, jangan miring atau mencong. Nah saya udah banyak bahas di video-video sebelumnya, di pembekalan-pembekalan sebelumnya itu bagaimana cara motong yang lurus teman-teman. Kita udah banyak latihan, jadi sekarang praktek dalam dunia nyatanya. Nah ini laci dengan pintu buka tutup ya teman-teman, di sini pakai engsel kodok. Nah engsel kodok bentuknya seperti ini, patokan kita adalah titik tengahnya ini. Nah titik tengahnya ini adalah yang menentukan lebaran nut antara pintu dan dindingnya. Jangan terlalu mepet rapet seperti pakai engsel sendok ya teman-teman, karena kalau terlalu mepet itu dia nggak bisa dibuka nyangkut. Maksimal kerapatan jarak nutnya ya segini teman-teman. Jangan terbalik pasang, bagian pegasnya ini itu adalah bagian yang nempel di pintu, dan bagian belakangnya adalah bagian yang ada dua garis besi di belakangnya nih. Ya jadi jangan salah, jangan ketuker. Engsel kodok ini cocok digunakan di media papan yang tipis ya teman-teman, antara 12 mm dan 15 mm. Nah kebetulan di sini saya pakai papan melaminto yang 15 mm. Jadi saat menutup dia bisa rapat maksimal di 90 derajat, dan saat membuka dia bisa rapat maksimal di 180 derajat. Berhubung kerapatan engsel kodok ini nggak bisa disetting, jadi kita di awal-awal itu harus benar-benar pas masangnya di titik-titik yang tadi dan patokan-patokan yang tadi. Jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang, karena kalau salah nyeting ulang, yaitu kita buka bautnya dan kita setting lagi, dan itu bikin rusak dinding papannya dan akhirnya jadi jelek kalau kita pindah-pindah skrup. Lanjut saya akan pasang rel laci 1 track ya teman-teman. Nah di sini intinya adalah keseimbangan atau pelurusan dari masing-masing item atau bagian. Nah untuk rel lacinya itu harus kita pastikan dia lurus, kanan dan kiri itu harus ketemu lurusnya, karena kalau nggak ketemu nanti saat didorong dia akan macet, saat ditarik pun dia akan macet. Macetnya nanti ya teman-teman kalau udah dipasang boxnya. Fokus juga ke papan-papan untuk dinding-dinding dari boxnya ya teman-teman. Potongan-potongan pinggirannya itu mengikuti dari pelurusan dinding kabinetnya. Jadi kotak ini adalah copy paste dari kotak yang udah ada gitu maksudnya. Nah papan box ini setelah kita pasangi rel, kita tes teman-teman pinggirannya rata nggak dengan pinggiran dinding kabinet. Kalau misalkan mencong dikit ya kita ratain. Itulah mengapa nyekrupnya itu jangan terlalu mepet ke pinggir. Kalau misalkan udah rata, tinggal kita persiapkan untuk bagian depan dan bagian belakangnya. Nah, terakhir kita akan pasang laci dengan rel double track ya, teman-teman. Nah, di sini intinya adalah bagian potongan-potongan dari pinggiran dinding boxnya itu harus rata dengan dinding kabinet, teman-teman. Kabinet samping dan kabinet bawah itu harus benar-benar rata. Karena kalau nggak rata, dia nanti saat ditutup agak ngangklong dikit atau ada bagian yang terbuka dikit nggak bisa rapet. Jadi hasilnya nggak rapih, nggak mulus, teman-teman.
supaya proses buka tutupnya itu mulus, tanpa hambatan, tanpa macet. Di sini pemasangan skrup dari relasinya itu harus dipastikan lurus juga. Patokan ngukurnya itu dari bagian sikunya atau dari bagian sudut bagian bawahnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman subscriber atau yang baru saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Saya doakan semoga sehat selalu, banyak rezeki dan tentunya makin kreatif. Semoga kita semua selalu diberkahi kesuksesan. Amin.